Oke, dulur, kita sudah memasuki di acara Azahir Gema Solawat di Desa Bandung Harjo, dulur. Ini menuju jalan menuju ke lokasi sudah mulai berdatangan, dulur. Ini ya dulur, lokasinya belum begitu ramai ya dulur ya, karena masih sore atau baru isak dulur, masih belum begitu ramai. Dan untuk di depan pintu masuk atau di depan pintu masuk yang menuju ke lokasi TKP itu disiapin untuk layar ya. Kalau kemungkinan yang pengunjung yang lambat ya, nggak bisa masuk, itu bisa menyaksikan dari depan sini dulur. Nah, ini ya, langsung live streaming. Di Majelis An Anwar. Ini di tempat perempatan di depan masjid dulur. Ini masih tempatnya di masih sholat isya ya dulur ya, belum selesai. Jadi untuk pengunjung belum begitu ramai. Dan untuk lokasinya di sana dulur. Ini ya. Ini dipadati dengan lampu-lampu lampion. Nah, lokasinya ada di sana ya dulur ya. Dan panggungnya sudah siap, sudah lengkap. Dan di sebelah kanan saya ada masjid. Ini ya dulur ya. Ini putri-putri sebagai penerima tamu. Oke, kita jalan ke depan dulur ya. Kita jalan ke depan menuju panggung. Ini untuk jalur pria dulur ya. Kalau untuk yang jalur wanita itu ada di sebelah kiri sana ya. Ada di sebelah kiri. Kalau ini jalur pria. Karena di situ nanti ada pagar dari barikade yang untuk memisahkan nanti. Ada barikade biar antara pria dan putri itu bisa tidak bisa bersatu. Ya. Nah ini. Ya. Nah, ini lokasinya sudah di depan, sudah penuh dulur. Di depan sudah penuh ya dulur ya. Bu, sing ibu-ibu premane mriko sibuk priksane bapak-bapak. Nom sewu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin Asegaf, yang kami hormati
Habib Umar Mutohar dari Semarang. Yang kami hormati Habib Afif. Yang kami hormati para tokoh agama, para kiai. Yang kami hormati para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Nur. Yang kami hormati Simbah Kiai Haji Ubaidillah Nur Umar. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Arif. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan